Pilih kembali ke Borneo FC, Nadeo Argawinata. Saya ingin juara Liga 1 lagi. Borneo FC resmi mengikat Nadeo Argawinata mulai Liga 1 musim depan. Bahkan dalam rilis resminya, tim Pesut Eta memberikan kontrak kepada Nadeo hingga 3 tahun ke depan. Nadeo sendiri memiliki memori yang cukup baik bersama Borneo FC. Pasalnya, di sana dia mengawali karir sebagai pemain profesional. Dia memulai karir sebagai pemain sepak bola dari Akademi Persik Kediri. Dia akhirnya mendapatkan kontrak dari Borneo FC yang saat itu masih menggunakan nama Pusamania Borneo pada tahun 2016. Di klub tersebut, dia bertahan hingga tahun 2020 dan memutuskan pindah ke Bali United. Memilih kembali ke Borneo FC, Nadeo Argawinata mengaku jika klub tersebut adalah salah satu yang terbaik di Liga 1. Selain itu, alasan keluarga membuat kiper berusia 26 tahun ini menerima tawaran dari tim Pesut Etam.